keluarga bosku. Oke. Ntar aku dijadiin backing vokal gigi ya kak. Boleh. Fix kak. Soalnya dibilangnya. Kan Dewa. Ini menseng nih, menseng. Kebalik ya? Hah? Ini sini. Emang belum punya sepeda ini ya, Kang Neo? Ada ya? Lama. Oh iya. Wuhu. Kang Dewa lo ini lo, legend lo. Dianterin lagi. Nama lo kita gak ketemu Kang Dewa. Lama banget. Sekalian silaturahmi. Ih keren deh. Saya mau foto ah. Kang Dewa kita foto. Pas lagi ada daun. Set. Kang Dewa, tadi saya ada request. Dia nyanyi diiringin Kang Dewa. Apa sih nyanyi apa 11 Januari? Oke, boleh. Kempes gak tuh, enggak kan? Agak kempes ya? Kalau baru emang gitu ya? Kalau baru emang kempes ya? Ini Kang Deo minta lo, alhamdulillah lo seneng deh. Bener mau nyanyi? Jago Kang, bagus banget Kang. Beli gitar dulu. Kang bagus banget deh Kang. Masuk ya? Yuk masuk ya. Oh masuk lo ke rumah Kang Deo lo. Bosku, sebuah kehormatan ya bisa masuk dan lihat rumah Kang Dewa. Mantap kan bosku? Dia mau ambil gitar. Oh, oke. Berarti kita. Oh, ini ada tuh, ada sepedanya tuh. Suka naik sepeda emang. Bagus tapi. Nah. Jadi ceritanya Kang Dewa, saya itu nggak sengaja lagi lihat tiba-tiba dia ada Raisa itu apa sih namanya? Dia bikin popcorn duet gitu kak. Dia jadi sebelahnya, saya post lah di Instagram dia. Saya bilang orang bagus banget, saya bantu bisa CD. Akhirnya lumayan tuh orang-orang gue ini penasaran saya jemput. Oh gitu. Iya, ini hadiah buat dia. Makasih kak. Prestasi nanti. Amin ya Allah. Tapi aku boleh baca, sambil baca lirik kak, aku takut salah. Boleh. Deg-degan sama. Boleh. 11 Januari bertemu. Menjalani kisah cinta ini, naluri berkata engkau tak milikku. Bahagia selalu dimiliki, bertahun menjalani bersamamu. Kunyatakan bahwa engkau lah jiwaku. Langsung ref kak. Boleh. Oke. Okay. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu. Kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut
banget ya ngedengerin Reva nyanyi ditambah alunan gitar dari Kang Dewa Bujana. Rezeki ya buat Reva. Kalau berisik ulang lagi. Enggak cek audionya enggak enak. Udah ada lagi. Lagi, ayo lagi. Oh, aku mau. Jadi yang benar. Tadi keras banget. Suaranya jangan berisik ya. Oke, hai bosku. Waduh, baru aja nih pulang dari berbagi kita. Tapi sekarang pas pulang, nyari makanan dulu dong. Biar kita itu masih ada kerja lagi abis ini. Pagi berangkat, sore juga kerja, bosku. Nah, ini dia nih, ada Lemonilo. Ini enak banget nih. Bosku, penonton setia, tahu banget dong kalau aku itu suka banget sama mie. Hampir setiap hari aku itu makan mie. Tapi tenang, aku mau kasih tahu nih tips buat penggemar mie juga kayak sama aku ya. Oke, let's go. Lemonilo mie goreng. Sambil kita masak ya, abis lapar banget nih bosku. Lemonilo ini jadi andalan aku banget karena enak banget rasanya. Lembut dan kenyal. Pokoknya bikin nagih. Nah, jujur, Lemonilo itu paling peduli sama kita. Proses pengeringannya dipanggang, bukan digoreng. Dan Lemonilo itu tanpa penguat rasa, tanpa pengawet, dan pewarna buatan. Hijau minyak itu dibuat dengan saripati bayam. Jadinya air rebusan minyak tetap jernih. Udah jadi deh. Kelihatan banget kan? Dari bentuknya aja udah bikin ngiler. Enak banget nih. Udah gak perlu khawatir deh buat makan mie setiap hari bos yuk. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Nih Lemonilo menuju generasi hebat. Sekarang aku makan dulu. Ini enak banget nih. Belum coba, sekarang harus beli langsung cobain. Pasti langsung ketagihan.